Tidak ada, ramai telah menyempitkan agama. Perubatan Islam ialah jampi, kemudian kismis dicampur dengan susu kambing, campur dengan tamar, campur dengan apa? Ubat Nabi SAW. Sedangkan Nabi pun tak pernah buat demikian. Ini yang saya sebut ada dalam radio klasik baru-baru ini. Ada penceramahnya. Macam-macam hadis-hadis yang tidak sahih, sebahagiannya palsu yang dikeluarkan, lalu menceritakan kononnya Nabi buat begini, Nabi buat begini, Nabi buat begini. Nabi SAW sendiri mengambil manfaat perubatan daripada ahli-ahli perubatan. Sebab itu dalam riwayat Imam Ahmad, Urwah ibnu Zubair, Urwah ibnu Zubair ni adalah merupakan anak saudara Aisyah radhiyallahu anha, anak Az-Zubair ibnu Awam. Kan Az-Zubair ibnu Awam ni berkahwin dengan Asma binti Abi Bakar, iaitu saudara perempuan Aisyah radhiyallahu anha. Urwah ni dalam riwayat Imam Ahmad, khabar sahih kata Syekh Syarbi Arnaud. Urwah ni dia pernah kata kepada Aisyah, ya ummata, wahai ibu, la a'jabu min fahmika aqul zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa binti Abi Bakar. Aku ni tak heranlah tentang kepahaman agamamu, kerana aku tahu engkau lah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak Abu Bakar Siddiq, sahabat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala a'jabu min ilmika bisyar wa ayyamin nas aqul ibnatu Abi Bakar wa kana a'lamun nas. Aku pun tak heran kalau kau pandai syair, kau pandai sejarah manusia. Aku kata ini anak Abu Bakar, dan Abu Bakar ni manusia yang paling berilmu, berpengetahuan. Au a'lamun nas min a'lamin nas, antara orang yang paling berpengetahuan. Walakin a'jabu min ilmika bitib fa kaifa huwa. Cuma aku heran ilmu kau tentang perubatan, macam mana kau boleh pandai perubatan? Wa min aina huwa, habis mana ilmu perubatan ni? Yang ni dia tengok mak saudara dia ni pandai ilmu perubatan. Dia kata dalam hadis, dalam riwayat tu, riwayatnya, fadarabat ala mankibih, Aisyah tepuk bau dia, ha? Aisyah tepuk, tepuk bau Urwah, ha, dia, tu. Dia kata, ai Urayyah, ha? Wahai si kecilku Urwah ni, bahasa Arab ni dia tasghir, maksudnya Urwah kesayanganku, anak saudara dia. Kata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasqamu inda akhir umrihi au fi akhir umrihi. Nabi itu sakit pada penghujung umur baginda. Wa kanat taqdamu alaihi wufudul Arab fayan'atu lahul an'at wa kuntu u'alijuha lahu famin thamma. Nabi itu sakit pada penghujung hayatnya. Utusan-utusan Arab ni datang menziarahi Nabi, wufud al-Arab, min kulli wajhin, fakanat taqdamu alaihi wufudul Arabi min kulli wajhin. Perwakilan Arab ni datang kepada Nabi daripada semua pelosok. Fatan'atu lahul an'at. Kemudian mereka mensifatkan kepada baginda ataupun mencari jenis-jenis ubat. Wa kuntu u'alijuha lahu, aku yang menguruskan ubat tu untuk Nabi. Famin thamma, daripada sanalah aku dapat ilmu perubatan. Maksudnya Nabi sendiri apabila sakit, Nabi memakai nasihat-nasihat perubatan yang dicadangkan oleh ahli-ahli perubatan. Dengan itu, kadang-kadang tengok ada yang bercakap di kalangan golongan agama, mungkin mereka
kena berhati-hati lah cakap mereka. Mereka kata tak perlu dah ubat-ubatan ni, cukuplah. Dalam hadis Nabi ni semua dah ada dah ubat-ubat ni. Sedangkan Nabi sendiri, kata Aisyah, mengambil nasihat perubatan daripada tokoh-tokoh ahli-ahli perubatan Arab. Kata Ibn Khaldun, Nabi itu datang untuk bawa syariat, dia bukan untuk datang bawa ubat. Sebab itu ubat yang disebut oleh Nabi di sisi Ibn Khaldun ialah suatu min bab adat wa umur al-jibiliyah, adat dan umur-umur keinsanan Nabi SAW. Ia tidak merendahkan kedudukan Nabi, tapi Nabi yang spirit yang hendak dicapai, yang diberi oleh, yang semangat yang hendak ditunjukkan oleh Nabi, bila sakit berubat. Nabi kata, ya ibadallah tadawu fa inna Allah lam yada'u da'a illa wada'a lahu dawa illa da'u wahid al-haram. Dalam hadis di Abu Dawud Tirmizi, ya ibadallah tadawu, wahai Allah berubat kamu. Fa inna Allah lam yada'u da'a illa wada'a lahu dawa. Allah Taala bagi penyakit melainkan bagi ubat. Jadi kita cari, Nabi sendiri mencari ubat itu. Kerana ini bidang ahlinya. Apabila terlalu banyak orang nak mengkomersialiskan agama, mereka reka macam-macam jenis ubat disandar kepada Nabi. Sebab itu dulu pihak JAKIM ada keluarkan supaya jangan guna nama ubat sunnah yang untuk dijualan. Di Perlis pun kita bagi tahu jangan guna. Penggunaan-penggunaan ini abuse nama sunnah. Sunnah Nabi ialah sakit berubat dan rujuk ubat kepada pakarnya. Apabila ubat itu memenuhi keperluan sakit itu, maka itulah ubat yang sunnah. Sebab itu saya selalu ulangi, bukan tidak ada, ramai telah menyempitkan agama. Perubatan Islam ialah jampi, kemudian kismis dicampur dengan susu kambing, campur dengan tamar, campur dengan apa, ubat Nabi SAW. Sedangkan Nabi pun tak pernah buat demikian. Ini yang saya sebut, ada dalam radio klasik bawah-bawah ini, ada penceramahnya, macam-macam hadis-hadis yang tidak sahih, sebahagiannya palsu yang dikeluarkan, lalu menceritakan kononnya Nabi buat begini, Nabi buat begini, Nabi buat begini. Banyak hadis-hadis, hatta dan hadis-hadis tentang yang mensifatkan tentang bahan-bahan perubatan Nabi itu juga sebahagiannya tidak sahih, bahkan ada yang palsu. Sebab itu kita hendaklah berhati-hati, rujuk kepada pakar dalam hal ini. Agama ini mengiktiraf apa yang saja yang memberi manfaat kepada manusia. Jika kita lihat bermanfaat, ubat itu terbukti, vaksin itu terbukti menyelamatkan manusia, kita ambil. Akhirnya timbul golongan anti-vaksin. Dia kata dalam Islam tak ada vaksin, dan Islam makan kurma saja bagi. Ini juga tidak disebut dalam hadis Nabi demikian. Baginda kata tadawu berubat. Fa inna Allah lam yada'u da'a illa wada'a lahu dawa. Allah tak letakkan penyakit, melainkan letak bersamanya kesembuhan. Ubat. Ya kita carilah ubat. Aisyah tolong bancuh untuk Nabi. Dia orang sifatkan Aisyah tolong bancuh untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang penonton yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Tujuan saya daripada dulu dengan usaha yang kerdil memang cuba nak menghadapi penyakit ini, iaitu penyakit orang agama suka gunakan jenama agama untuk buat produk dia. Produk itu macam-macam lah. Produk itu memang kadang-kadang asasnya ada, macam Habatul Sauda itu asasnya ada. Tapi nak makan Habatul Sauda banyak mana, perlu itu perlukan pakar. Tak boleh satu orang ustaz baca satu kitab hadis Habatul Sauda, ambil Habatul Sauda bubuh dalam kapsul, suruh orang makan 3 biji ke 2 biji ke, kemudian dia kata ini ubat. Ini semua memerlukan kepakaran. Nabi merujuk kepada pakar. Nak makan kurma ada hadis tentang ajwa. Tak apa, ada hadis tentang ajwa. Tapi dengan kadar-kadarnya. Adakah Nabi campur ajwa dengan susu kambing, kemudian dimusin, dimasukkan minyak zaitun, dimasukkan. Itu semua ijtihad. Kemungkinan ia berkesan, kemungkinan ia baik, kemungkinan ia sembuh. Tak apa, tapi jangan sandarkan kepada Nabi SAW. Seakan-akan Islam hanya terhenti kepada beberapa jenis ubat. Maka akhirnya doktor-doktor kita yang bertungkus lumus untuk menyelesaikan masalah coronavirus ini
tak pula orang kata doktor-doktor perubatan Islam. Yang perubatan Islamnya, yang pergi kursus 3-4 hari, hafal berapa jampi, jadilah dia pakar perubatan Islam. Ini sama sekali tidak benar. Doktor-doktor kita yang sedang menghadapi coronavirus ini, mereka sedang melaksanakan tugasan sebagai para mujahid untuk mempertahankan negara ini daripada kematian dan serangan penyakit yang sama seperti peserangan musuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita, luaskan minda pemikiran kita, jadikan ini adalah agama yang mana luas konsepnya, luas maksudnya, tinggi ketamadunannya seperti mana yang diajar oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.